Badannya, oh my god. Sumpah kalau gue model agent. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Ada siapa ini, gadis desa dari mana baru lihat? Saya dari Cipatujang. Oh, Cipatujang. Hai ibu-ibu. Sudah setelah kita gak ketemu. Sebentar, kok ada yang baru, siapa sih? Perkenalkan, nama saya Poppy. Poppy dari mana asalnya? Cipatujang. Dari Cipatujang. Jadi namanya Poppy Patuja ya, pendatang baru di konten kita. Kenalin namanya siapa? Poppy Patuja. Ya gitu. Poppy Cipatujang. Cipatujang kan asalnya namanya Poppy Patuja. Oh, Poppy Patujang. Punya bakat apa mau ke ibu kota? Ibu kota itu keras loh hidupnya. Kan saya kebetulan orang Sunda dari Cipatuja. Oke. Jadi bisa apa tuh? Bisa jaipong seperti saya bisa? Cantik. Bakat nyanyi coba. Ini apa aja? Tidak bisa. Bakat ngelantai ada? Bakat ngelantai ada ya. Coba Bu ajarkan cara berpuasa supaya pria-pria tertarik saat melontai. Okay. Sebentar, lontai desa kita harus melihat lontai ibu kota, ya kan? Oh, nah gitu lantai buka. Coba. Ispercayain. Kayaknya curiga dia yang lontai ibu kota deh. Kita yang lontai desa. Tapi aku ngelihat ini kalau kalian setuju nggak guys? Kalau sekilas aku ngelihatnya seperti Amin Carla. Amin Carla, bukan si buta dari gua hantu. Mandra Warta. Mbak Poppy ini ke Jakarta sudah berapa lama di Jakarta? 3 hari. Tiga hari. Suaranya bisa dikencengin dikit nggak sih Mbak? Mbak berapa hari nggak makan Mbak? Gitu. 3 hari. Oke, Mbak Poppy ke Jakarta. Bakat sebenarnya tujuannya apa? Apakah ingin jadi model? Apakah ingin jadi apa gitu mungkin? Kebetulan katanya ada audisi Jakarta, audisi model-model di daerah kota sana. Di daerah kota sini kan? Oh gitu. Coba kalau model, kalau di Jakarta itu kalau misalnya bakat model seperti apa? Jalan coba ke depan, dua langkah aja. 1, 2, 3, go! Badannya, oh my god. Sumpah kalau gue model agency gue langsung pakai ini model beneran deh. Gue enggak, kalau misalnya kalian butuh model yang di luar sana langsung aja inbox atau langsung komentar di bawah. Ya kan? Ibu kenapa? Ibu ketawanya jangan membuli. Bukan membuli, tapi kebingungan ini model apa begini ya kan? Oh iya model apa belum dikelain? Model jelaskan. Apa? Model-modelan apa? Model apa ya? Mungkin model patung kuda atau model ragunan? Coba bakat yang paling menonjol apa di antara nyanyi, joget, modeling? Yang paling menonjol apa? Kontrol modeling. Modeling. Ngising kalau enggak tahu ya kan. Nah, coba ini kan ada dari Jakarta nih. Bencong Jakarta. Kira-kira mau nanya apa gadis desa bencong desa ke bencong Jakarta ibu kota ini? Pengalaman mau nanya tentang pengalaman di Jakarta biar saya banyak sukses kayak Anda. Jangan menghina, belum sukses lah. Belum juga ya. Tapi aja belum punya tuh lihat mesti rata. Gimana jawabannya? Apa sih? Kalau mau sukses jadi bencong di Jakarta. Kalau mau sukses untuk di Jakarta itu intinya jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Kita wanita cantik, berkibas ria, beri doa, bekerja, semuanya kita lakukan insya Allah cantik dan sukses. Sukses. Emang kalau kata orang desa itu gimana? Harus sukses itu syaratnya harus apa coba? Jelasin. Kan beda harus versi. Sukses cenah mancek orang Sunda mah kudu kerja kerasnya kan. Sama doa. Yang doa penting. Yang penting. Berarti yang penting itu kerja keras apa doa sih sebenarnya?
doa. Oh ini. Kerja keras dan doa. Doa itu diberikan hidupnya. Yang kesucian yang bersinar di tengah malam gelap gulita. Oke, jangan marah wis ya nanti. Poli di jilbab. Ada itu penista lagi enggak? Apalagi? Apalagi mau kita tanyakan, apa kalian punya pertanyaan? Nih, ini berarti labelnya adalah Gadis Desa Poppy, apa tadi? Poppy Patuja. Nah, kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau kalian ingin request untuk Poppy Patuja memberikan video-video lagi berikutnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, and comment. Share kita teman-teman kalian sebanyak mungkin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dengan Poppy Patuja. Dah.